Baik, salam sejahtera, anda bersama saya Hafiz Rosli dan saya Hakim Rahman. Baik, pagi ni kita nak bercakap mengenai kesihatan dan juga hak kita. Kita sebab maklum Hafiz, badan yang sihat ini dan cergas ini bermula dengan sistem imunisasi badan yang bagus. Dan macam mana kita nak memperoleh imunisasi badan yang bagus ni? Salah satunya adalah suntikan vaksin yang bertindak sebagai apa orang kata keupayaan utamalah untuk mencegah penyakit ataupun juga penyakit berjangkit. Dan cakap mengenai vaksin ni, sebenarnya ia mengandungi bahan aktif yang dinamakan antigen yang juga dapat diperoleh daripada sebahagian atau keseluruhan struktur virus ataupun bakteria yang telah dimatikan ataupun dilemahkan. Dan kalau kita nak cakap fungsi utama vaksin ini adalah untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun dikenali sebagai sistem imunisasi tubuh badan bagi mengelakkan jangkitan penyakit khusus. Tetapi dalam masa sama, isunya sekarang ini adalah penggunaan ataupun vaksin ini ada setengah pihak ataupun segelintir pihak yang menghalang ataupun tidak bersetuju dengan vaksinasi, terutamanya di kalangan kanak-kanak, kerana vaksin ini perlu dibuat ketika umur kanak-kanak. Sehingga ada menyatakan bahawa tindakan tidak memvaksin anak-anak itu seperti mengeksploitasi hak kanak-kanak itu untuk tidak mendedahkan diri mereka terhadap penyakit-penyakit yang akibat tidak dapat vaksin ini. Tapi dalam masa sama ia juga menimbulkan persoalan bagaimana perlu dengan hak ibu bapa untuk menentukan hala tuju ataupun kehidupan anak-anak mereka. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu, bersama kami di Awal Ni Pagi adalah Pesuruhjaya Kanak-kanak Suakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, untuk bercakap mengenai hak kanak-kanak itu sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk kerana bersama kami di Awal Ni Pagi. Okay, mungkin kita dapat teruskan kepada perbincangan kita, Datuk. Yang mungkin Datuk dapat nyatakan bagaimana seriusnya masalah golongan anti-vaksin di dunia dan juga Malaysia sendiri sehingga menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah pun menyenaraikan keraguan terhadap vaksin sebagai salah satu daripada 10 ancaman kesihatan sejagat ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana nak berbincang ataupun ni topik yang saya rasa sangat penting, dan terutamanya dalam seminggu dua ni bila kita ada banyak beberapa kes yang melibatkan keengganan ibu bapa untuk memvaksinasi anak-anak mereka. Sebenarnya kalau kita tengok pada tahun 2019 lah ya, WHO telah menyenaraikan anti-vaksin, kumpulan yang tak nak menerima vaksin ni sebagai salah satu ancaman kesihatan. Ya, mereka ini mengancam kesihatan seluruh dunia sebenarnya. Ya. Ini kerana berlakunya wabak-wabak penyakit yang berjaya dicegah satu masa dulu. Tetapi kerana ada kumpulan yang tak mahu menerima vaksin, maka penyakit ini sekarang ini sedang menular dan menyebabkan satu ancaman kesihatan kepada masyarakat dunia sebenarnya. Jadi dengan demikian serius tak seriusnya kumpulan ini kerana dia sebenarnya meletakkan semua orang dalam masyarakat, terutamanya kanak-kanaklah, kepada risiko dijangkiti wabak penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Datuk, Prof, kalau kita lihat antara justifikasi mereka yang dalam kategori anti-vaksin ini adalah itu hak mereka untuk tidak memvaksin anak-anak mereka kerana mereka merasakan sebagai ibu bapa, justifikasi mereka adalah anak mereka, mereka ada hak untuk menentukan apa yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tapi bercakap mengenai hak ini, saya rasa Datuk lebih arif mengenai hak ini. Di manakah titik tengah hak ibu bapa ataupun hak kanak-kanak untuk mendapat vaksin ini? Dia, kita kena ingatlah ya, sebenarnya anak ni adalah amanah Allah kepada kita. Dan ibu bapa bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Tapi kalau nak kata anak tu hak ibu bapa, sebenarnya anak kita semua ini hak Allah. Hak Tuhan yang menjadikan kita. Dan semua orang ada hak di masing-masing. Jadi untuk kanak-kanak, kerana mereka pada tahap umur yang tak boleh bercakap lagi, tak boleh mengatakan mereka nak, tak nak dan sebagainya, maka di situlah peranan ibu bapa itu. Dan bagi seorang ibu bapa, kalau kita tengok dari sudut penjagaan hak kanak-kanak ini, kita kena ingat bahawa apa-apa perkara yang dilakukan oleh ibu bapa sendiri, penjaga dan sesiapa saja yang boleh mendatangkan risiko yang memudaratkan
ya, maknanya mencederakan kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu terdedah kepada risiko dicederakan, terdedah kepada risiko dijangkiti penyakit, adalah sesuatu yang bertentangan dengan hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak ini kita masyarakat apa ni antarabangsa telah meluluskan di bangsa-bangsa bersatu tu konvensyen hak kanak-kanak. Konvensyen hak kanak-kanak dia ada empat prinsip asas. Prinsip asas yang utama ialah kanak-kanak, dia kata tak boleh didiskriminasi. Maknanya dia sama manusia biasa seperti kita yang hak ada hak untuk hidup, hak untuk berfungsi sebagai manusia dan dihormati. Jadi mereka tidak boleh didiskriminasi tak kira warna kulit, bangsa, agama dan sebagainya. Yang kedua, kanak-kanak ini ada hak untuk mengambil bahagian ataupun participate dalam perkara-perkara yang melibatkan kehidupan seharian, terutamanya isu-isu melibatkan mereka. Jadi suara mereka perlu didengar. Dan kalaulah kita nak buat satu dasar terhadap kanak-kanak, eloknya kita panggillah mereka dan berbincang dan dengar apa yang mereka rasa. Dan yang ketiga ialah kita juga bila membuat apa saja apa ni keputusan, kita mesti melihat kepada yang terbaik untuk anak itu. Best interest, ya, konsep best interest. Ataupun yang kita panggil konsep kepentingan kanak-kanak. Dan yang keempat ialah apabila kita juga perlu memberi anak ini, dia ada hak untuk membangunkan diri. Maknanya daripada dia lahir, membesar, sihat. Itu termasuklah hak makan minumnya, hak kesihatannya, hak untuk dia pergi ke sekolah untuk mendapat pendidikan. Maknanya dia mempunyai hak untuk membangun diri dia daripada dia lahir sampailah dia mencapai umur 18 tahun. Jadi atas prinsip yang empat ini, kita dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak Malaysia telah pun menandatangani konvensyen tersebut dan meratifikasinya, dan kita tidak pun membuat reservasi terhadap artikel 24. Artikel 24 ni adalah artikel yang melibatkan hak terhadap perubatan atau penjagaan kesihatan kanak-kanak. Jadi di sinilah kalau kita lihat di situ bahawa ibu bapa dia dalam konvensyen ni dia ada tanggungjawab hak kanak-kanak, tanggungjawab negara, dan kemudiannya ada dihubung kaitkan dengan tanggungjawab ibu bapa. Ya. Jadi dalam artikel 24 kita dapati negara mempunyai tanggungjawab juga untuk memastikan mengurangkan kadar kematian kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat imunisasi ni yang, dan secara amnya bila dia dijangkiti oleh penyakit-penyakit tertentu, kalau tak beri dia imunisasi, maka chances ataupun kemungkinan dia dijangkiti penyakit yang wabak penyakit yang tertentu itu sangat tinggi. Kerana kanak-kanak ini dia baru lahir, vulnerable, dia masih berada dalam keadaan dia perlukan imunisasi tersebut. Jadi kita mengambil kira perkara itu. Sebagai ibu bapa sebenarnya adalah tanggungjawab dia memastikan anak ini mendapat imunisasi. Kerana imunisasi itu menjaga kepentingan anak, untuk kepentingan anak, best interest of the child. Jadi kalau tak bagi, itu bermakna ibu bapa kalau dari sudut pandangan Islamnya tidak melaksanakan amanah tersebut dan dia telah meletakkan anak dalam keadaan bahaya. Prof, kalau kita lihat tadi Prof cakap antara tanggungjawab kerajaan juga untuk memastikan tahap ataupun apa ni tadi, kadar kematian itu berkurangan, dan itu juga dikeluarkan nasihat oleh, kalau kita lihat di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia yang memetik kata-kata Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli menyatakan bahawa saya nasihatkan kumpulan yang menolak vaksin agar menghormati hak anak mereka untuk mendapatkan vaksin. Yang ini ada dinyatakan oleh Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, anda boleh lihat di Twitter KKM. Cuma persoalannya dalam satu masa tadi Datuk Prof ada sebutkan bahawa jika ibu bapa tidak memvaksinasi anak-anak mereka sama tersasul kan. Adakah ini juga bermakna mereka dari sudut agama satu tidak melaksanakan amanah tanggungjawab, tapi dari segi sudut perundangan sivilnya adakah ini sebenarnya melanggar ataupun sejenis pengabaian kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak 2001? Ya, betul. Kalau kita lihat di situ ya, di bawah Akta Kanak-kanak kita ada peruntukan-peruntukan mengenai satu penderaan yang fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi ya. Tapi dalam masa yang sama kita ada juga perkara-perkara yang kita letakkan sebagai pengabaian ataupun kecuaian. Ya. Dan dari segi vaksinasi ini, dia termasuk bagi saya di bawah peruntukan pengabaian ataupun cuai. Ibu bapa secara sengaja. Apa bezanya seorang ibu bapa yang secara sengaja cuai tertinggal ya, anak
dalam kereta. Bayangkan dan kemudian ataupun pergi shopping anak hilang dan terjatuh dan sebagainya. Cuai. Dengan ibu bapa yang anak dia sakit di rumah, tak pergi hantar ke hospital langsung. Ya. Tidak langsung mendapat akan rawatan, membiarkannya saja, tak apalah, nanti dia boleh baik sendiri. Itu sebenarnya cuai dan juga pengabaian. Meninggalkan anak di rumah sesada mereka, tak ada orang dewasa yang mengawasi, itu pengabaian. Jadi kita kena lihat perkara, nampaknya seperti tak adalah, dia dah ada yang dah sampai di hospital, dah bersalin, dia kata saya tak nak anak saya diberi vaksinasi. Dan itu sebenarnya mendedahkan, sebab anak ni nak dibawa keluar ke dalam masyarakat. Dan hari ini kita dapati bahawa terlampau banyak penyakit-penyakit yang dulu kita rasa dah tak ada, tetapi muncul sudah kembali, muncul kembali. TB misalnya, dan sekarang ni tengah sibuk di Kuala Lumpur kabarnya, ya, ada wabak apa ni, sesema dan sebagainya. Dan baru je saya nak baca, katanya di negara jiran kita juga sudah ada balik penyakit demam sesema SAR misalnya. So dan kita ramai pelancong, dan kita kena ingat ya, Malaysia ni tahun melawat Malaysia. Dan kalau kita pergi ke tempat awam, kita mendedahkan anak kita kepada penyakit-penyakit ini. Dan itu satu. Tetapi ibu bapa yang tak mahu anak mereka mendapat imunisasi kerana anak mereka akan terdedah kepada penyakit dan senang dijangkiti, sebenarnya dia juga menjadi apa ni, menjadi satu kesusahan kepada masyarakat, kerana dalam masyarakat kita ada kumpulan yang tak boleh mengambil imunisasi kerana penyakit-penyakit yang dia sejak dia lahir, ada yang tak boleh mengambil beberapa imunisasi, dan mereka ini adalah kanak-kanak yang memang kita panggil high risk. Dia bercampur dalam masyarakat pun kena berhati-hati, ya. Ibu bapanya melalui proses tekan yang yang sangat bagi, sebab anak nak pergi sekolah dan sebagainya. Jadi ada anak yang tak berimunisasi, ni anak yang tak boleh ambil kerana sebab-sebab kesihatan, ya. Jadi dia bercampur dan anak ini senang mendapat penyakit, membawa penyakit itu ke dalam ke sekolah, ke tempat awam, di mana ia boleh mendatangkan risiko kepada anak-anak yang lain dan masyarakat. Itu yang bila kita WHO kata dia, mereka ini adalah ancaman kepada kesihatan masyarakat sedunia, kerana mereka lah yang akan membawa penyakit. Jadi Prof, sebelum kita nak berehat seketika ni, saya nak tanya kepada Prof, apa yang dapat kita lihat dari segi kesan kepada mereka yang tidak mengambil vaksin ini adalah ia dapat memberikan kesan kepada individu itu sendiri ataupun kanak-kanak itu sendiri, malah kepada masyarakat juga apabila vaksin ini dilihat sebagai satu pelindunglah kepada mereka daripada terus membawa penyakit ini berjangkit kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat di seperti di laman sosial, apa yang kita jumpa ini adalah berlaku di hospital, saya tak tahu di mana, masih belum dipastikan tempatnya, anti-vaksin di labelkan anti-vaksin ini, dan ia seperti menggerakkan orang ramai semua untuk menyebarkan ideologi-ideologi mereka. Dan bagaimana agaknya untuk kita mematahkan ideologi mereka ni di media sosial sebenarnya yang mereka telah aktif gunakan ini? Sebenarnya kita perlu aktiflah. Kementerian Kesihatan tentunya ada pegawai-pegawai yang boleh memberi penerangan. Kita sebenarnya bukan media sosial. Media sosial ni sekumpulan orang yang memang aktif dalam media sosial ni, banyaknya generasi muda lah juga, ya. Jadi kita perlu ada berbagai-bagai cara untuk menerangkan kepada masyarakat peri pentingnya vaksinasi ini, vaccination. Jadi kita kena ada sama ada kempen terus, pergi ke sekolah, pergi ke tiap kali satu ibu bapa dan guru nak buat mesyuarat, datanglah pegawai beri sedikit penerangan mengenai kepentingan vaksinasi. Kita pergi ke program-program tertentu, dan kemudiannya media sosial ni mesti ada pegawai yang memantau, yang menerangkan betapa pentingnya. Tapi saya tahu dalam media sosial sebenarnya ramai, terutamanya doktor yang sentiasa bergerak cergas menerangkan pentingnya kita memberi, melawan mitos-mitos tidak benar di media sosial. Kerana kita perlu terangkan kepada mereka bahawa kalau nak katakan ada yang kata haram, tak boleh, cuba lihat pandangan-pandangan mufti yang dah ada.
yang kita ada daripada Perlis, daripada Wilayah Persekutuan, daripada Selangor, banyak mufti yang telah mengeluarkan pandangan mereka, Perak misalnya, yang mengatakan imunisasi ini sangat wajib dan perlu untuk anak-anak untuk menjaga kesihatan. Dan tak adanya, dan Kementerian Kesihatan, menteri sendiri sudah mengatakan tiada kandungan yang tidak dibenarkan dalam imunisasi. Prof, kita perlu berhenti dah kerana selepas ini kita akan bercakap lagi mengenai vaksinisasi antara hak kanak-kanak ataupun hak ibu bapa selepas kita berhenti, kembali daripada rehat ini. Okey, bertemu kembali dalam awal ni pagi kita bercakap mengenai vaksinisasi antara hak kanak-kanak ataupun hak ibu bapa, dan bersama pagi ini adalah Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Prof, tadi kita ada bercakap mengenai hak kanak-kanak itu untuk mendapat imunisasi. Dalam konvensyen kanak-kanak pun menyatakan mereka tidak boleh diabaikan, perlu mendapat pendidikan, kesihatan, perlindungan yang sewajarnya daripada ibu bapa. Tapi dalam masa yang sama, saya kira perlu juga kita mengambil kira pandangan mereka, pihak yang menentang vaksinasi ini. Antara hujah yang dikemukakan, dinyatakan mereka adalah pihak ataupun ibu bapa, sebagai ibu bapa mereka adalah pihak yang mengeluarkan perbelanjaan, keuangan, membesarkan anak itu, memberikan kelengkapan pakaian, pendidikan dan sebagainya. Tetapi dan mereka merasakan disebabkan mereka berbuat sedemikian, mereka merasakan bahawa mereka ada hak untuk menidakkan ataupun mereka tahu apa yang baik ataupun tidak baik untuk anak-anak mereka. Adakah hak ibu bapa ataupun hak kanak-kanak ini, hak ibu bapa ini melebihi hak kanak-kanak untuk mendapat hak-hak mereka seperti yang termaktub dalam konvensyen seperti yang Prof sebutkan tadi? Sebenarnya ada bagi saya satu persepsi, persepsi lah tu, yang di mana daripada dulu pun kita rasa ni anak kita, pandai kita lah, suka kita lah. Tetapi dalam masa yang sama, adakah sebagai ibu bapa kita ada hak untuk pukul anak kita sampai mati? Kenapa kita diambil tindakan undang-undang kerana kita telah mencederakan anak kita sendiri? Ya? Dan hari ini kalau kita tengok statistik yang mencederakan anak sama ada fizikal ataupun seksual, orang lain, orang yang paling tinggi adalah keluarga sendiri, ya, orang yang terdekat, dan sampai 80%, lebih 80% itu adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak tersebut. Jadi itu satu perkara. Jadi bila kita melihat bercakap mengenai hak sebagai bapa, sebenarnya baik dari segi undang-undang civil ataupun undang-undang Islam sendiri, sebenarnya ibu bapa ada banyak tanggungjawab. Dia bukan ada hak. Hak ini adalah sesuatu yang kalau kita melihat bercakap mengenai hak ini, hak itu terhadap individu, dan anak itu mempunyai hak. Misalnya anak ada hak kepada pendidikan yang sebut tadi. Anak ada hak untuk mendapat rawatan dan perubatan. Anak ada hak untuk bermain dan berekreasi. Tapi siapa yang bertanggungjawab menyediakan hak itu tersebut? Kalau ibu bapa tak hantar anak ke sekolah, maka akan terabailah hak anak terhadap pendidikan. Samalah juga dengan hak imunisasi ini tadi. Kalau dia sebagai ibu bapa, fitrahnya ialah untuk mendapat yang terbaik untuk anak. Tak ada bagi saya seorang ibu bapa yang nak anak dia mendapat penyakit. Dia kalau boleh, kita kalau misal anak sakitlah, terutama bila anak masih kecil, ya. Saya ingatlah 30 tahun dahulu masa saya ada anak kecil. Kalau anak tu sakit, mak pun sakitlah juga, sebabnya kalau boleh pindahkan sakit anak kepada kita, kita nak. Itu naluri seorang ibunya. Kita kesian sebab dia kecil, dia tak kerti nak cakap kat mana sakit. Yang boleh dia menangis. Jadi ibu bapa, kalau dia sebenarnya menyayangi anak sebagai fitrahnya,
dia akan memastikan anak ini dapat yang terbaik. Jadi di situlah letaknya pengimbangan antara hak ibu bapa dengan hak anak. Apa hak ibu bapa terhadap anak? Hak ibu bapa terhadap anak dihormati sebagai ibu bapa, dijaga di hari tuanya oleh anak. Anak yang yang ada kemampuan mesti menafkahkan ibu bapa. Itu kita nak cakap pasal hak ibu bapa terhadap anak. Tapi tanggungjawab ibu bapa ialah selepas dia kandung dan lahirkan, dan bagi saya ialah melahirkan zuriat yang sah dari segi undang-undangnya. Kemudiannya tepat mesti menandung makan minumnya, membesarkan dia secara yang sihat dan selamat. Dan sebagai ibu bapa juga, itu tanggungjawab utama. Jadi di mana letaknya pengimbangan bagi ibu bapa yang tak mahu memberi anak vaksinasi ini, kerana dengan demikian ibu bapa ini secara sengaja mendedahkan anak kepada penyakit, dan secara sengaja kalau anak itu jatuh sakit dan kita dapati ada dalam satu dalam ditularkan juga, anak ibu bapa tu kata saya menyesal tidak memberi imunisasi kepada anak saya. Kadang-kadang kita faham kalau masyarakatnya duduk di pendalaman jauh, dan bagi saya itu tanggungjawab kerajaan. Kerajaan mesti membawa perubatan itu ke tempat-tempat mereka, dan anak-anak ini perlu diberi vaksinasi. Dan kalau sudah kerajaan menjalankan tanggungjawabnya, ibu bapa hanya kita sangat bersyukur, kerana bagi saya apabila kerajaan apa ni mengambil keputusan dalam bajet yang lalu untuk menambah peruntukan, memberi peruntukan khas untuk vaksinasi sahaja, bagi saya itu sesuatu yang sangat baik, sebab negara-negara lain dah lama sudah maju ke hadapan. Dan kita juga perlu ingat bahawa Malaysia sudah dalam apa ni pada tahun 2020 ini menjadi negara maju, dan kemudiannya perlu bersedia dengan berbagai-bagai wabak penyakit yang akan datang. Jadi kita nak kena faham semua ini, kerana sebagai ibu bapa, kita nak yang terbaik untuk anak kita, nak pastikan anak kita berada dalam keadaan selamat dan sihat. Jadi itu saya rasa kalau kita nak imbangkan, banyak juga perdebatan antara hak ibu bapa dan hak anak ini. Ada, saya nak bagi contoh paling mudahlah ya. Kalau dari segi perkahwinan misalnya, ini bila kita cakap pasal perkahwinan kanak-kanak, dia kata saya wali, saya bapaknya, terpulanglah pada saya untuk kahwinkan anak ini. Dan di situlah tempatnya, adakah ini yang terbaik untuk anak umur 12 tahun dikahwinkan dengan seorang yang sangat tua? Itukah yang dimaksudkan sebagai hak ibu bapa? Hak ibu bapa ini lebih sangat terikat dengan tanggungjawab dia, dan dia bukan saja bertanggungjawab di dunia tetapi akhirnya akan bertanggungjawab. Itulah pentingnya pendidikan ya, dalam bahasa yang kasarnya kalau kita sembang-sembang di kedai kopi, orang cakap apa, bukannya tahu kahwin dan buat anak saja, ada lagi pendidikan yang kita perlu lengkapkan diri kita sebelum kita menuju ke alam perkahwinan ataupun mempunyai keluarga dengan anak-anak. Dan cakap mengenai pendidikan ya Fizi, dan sehingga kini kalau Prof, kalau kita lihat kerajaan tidak mewajibkan tadika dan juga sekolah untuk meminta dokumentasi imunisasi kanak-kanak, dan adakah bagi Prof sendiri ia perlu dilakukan sebenarnya? Saya sebenarnya saya nak sebutlah negara Australia misalnya, menggunakan konsep apa ni, no jab no pay. Kalau tak ambil imunisasi, dia tak bagi apa ni bantuan kewangan ya. Maknanya sebab mereka ada bantuan-bantuan untuk keluarga kalau dari segi anak, child support dan sebagainya. So kalau tak bagi anak imunisasi, dia tak bagi wang bantuan itu. Bagi negara Perancis, no vaccine no school. Dia, kalau you tak ambil apa ni imunisasi, dia tak bagi anak itu ke sekolah. Saya faham prinsipnya, tetapi saya tidak bersetuju untuk ibu bapa yang tak memberi imunisasi tak benarkan anak ke sekolah. Sebab hak pendidikan tu hak utama seorang kanak-kanak. Saya merasakan hari ini anak-anak, semua kanak-kanak berhak kepada diberi pendidikan, tak kira dia siapa. Sebab kita ambil balik asas ni tadi, hak untuk tidak didiskriminasi. Sebab itu juga saya berusaha supaya kerajaan dapat memikirkan supaya semua kanak-kanak boleh pergi sekolah dan percuma dan tidak perlu membayar apa-apa yuran dan sebagainya. Jadi kita perlu memikirkan satu cara yang lain. Dia betul, dia pergi sekolah, dia kena bawa kad imunisasi. Dan dengan kad itu, bila dia tak diberi imunisasi, dia boleh diberi imunisasi di sekolah. Dan itu boleh dibuat tanpa kebenaran ibu bapa. Bagi saya, mewajibkan imunisasi
bila anak itu tidak mendapat imunisasi dan kita boleh bagi suplemen, bukanlah yang crucial, yang paling pentingnya memberinya sejak lahir sampai umur 2 tahun itu. Tapi kalau mereka bila berada di sekolah tidak ada imunisasi itu, mereka perlu diberi imunisasi. Kan kita, saya ingat lagi zaman saya sekolah dulu adalah darjah 5, darjah 6, ada sekali darjah 1, kemudian darjah 6 kita dapat lagi satu imunisasi. So mungkin itu boleh ditambah dari segi bagaimana nak memastikan anak-anak ini mendapat imunisasi. Selain daripada itu, saya rasa kita memanglah bukan negara yang memberi bantuan kebajikan secara am kepada kanak-kanak. Kita sedang memikirkan untuk mewujudkan sistem sokongan terhadap kanak-kanak ini dari segi bantuan keuangan dan sebagainya. Maknanya semua dapat sama. Dulu mungkin macam RM100 untuk semua kanak-kanak masa dia buka sekolah. Mungkin yang itu boleh dinafikan kepada ibu bapa yang tidak memberi imunisasi. Tetapi dalam masa yang sama juga, ibu bapa ini, kalau kita menghukum ibu bapa, kita takut terjejas juga anak-anaknya. Tapi mungkin salah satu caranya ialah memperkasakan pegawai pelindung kita. Ya, itu saya rasa cara yang terbaik, di mana kalau ibu bapa tak mahu mengimunisasi anak ketika lahir, kalau kerajaan mewajibkan imunisasi, kerajaan masih sedang berfikir untuk mewajibkannya dan saya berharap kerajaan akan mewajibkannya. Dan jika ibu bapa tak mahu, pada masa di hospital lagi, doktor boleh memanggil pegawai pelindung untuk mendapat perintah supaya anak ini boleh diimunisasi. Prof, apa ringkasan, kita sudah hampir tiba ke penghujung, tetapi apa pesanan ataupun yang boleh diberikan kepada ibu bapa di luar sana yang mereka kadang-kadang tidak sedar pun apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mengeksploitasi, mengabaikan hak anak-anak mereka sebenarnya tanpa mereka sedar? Pesanan ringkas ataupun apa yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana yang boleh dikategorikan dalam golongan anti-vaksin ini? Pada semua ibu bapa, saya selalu ingatkan anak itu amanah. Anak itu tanggungjawab kita. Dan yang kita perlu memikirkan yang terbaik untuk anak itu bukan yang terbaik untuk kita. Ibu bapa mesti selalu memikirkan bahawa anak ini kita nak besarkan dalam masyarakat dan dia hendaklah menjadi anak yang sihat. Dan boleh tidaklah kemudian hari nanti menjadi kalau dia dapat penyakit kemudiannya perlu perlu dijaga dan agak lama, dan itu juga melibatkan keuangan dan sebagainya. Jadi ibu bapa perlu ingat bahawa anak itu adalah manusia yang mempunyai haknya yang tersendiri, dan ibu bapa ada tanggungjawab yang sangat berat untuk memastikan semua kanak-kanak berada dalam keadaan selamat dan sihat. Jadi saya merayu kepada ibu bapa yang sedang berfikir-fikir, oh saya pun tak naklah beri imunisasi. Janganlah terpengaruh dengan perkara-perkara yang mereka rasakan bahawa imunisasi ini bahaya, imunisasi ini tidak baik untuk anak. Lihatlah, bukalah mata kita, tengok di seluruh dunia imunisasi ini sedang diwajibkan di kebanyakan negara mengikut tahap dan jenisnya, dan ini adalah untuk kepentingan kanak-kanak kerana kanak-kanak adalah masa depan kita. Baik, terima kasih kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Pesuruhjaya Kanak-kanak Suakam, bercakap mengenai hak kanak-kanak versus ataupun hak ibu bapa, di mana hak kanak-kanak itu melebihi hak ibu bapa dalam mereka mendapatkan yang terbaik untuk diri mereka. Baik, sekian saja Awal ni Pagi. Terima kasih kepada tetamu kita. Saya Hakim Rahman dan saya Hafiz Rosida. Assalamualaikum.